protes. Tentunya tadi saya juga membawa harapan bahwa ini adalah tahapan yang Pak Martiono sampaikan harus saya lalui, bertemu dengan para kiai, khususnya para kiai yang ingin memberikan masukan, dan ternyata masukannya sejalan dengan pemikiran saya, yaitu bagaimana pembangunan ini bisa dipercepat dengan konsep negara yang bersatu. Karena negara Indonesia ini sangat luas, sangat besar potensinya, kita harus bersatu dalam konsep percepatan pembangunan. Itu yang tadi sempat kita diskusikan. Pak, pilihan berlabuh ke P3 apa? Ya, P3 ini sudah ada kesamaan pemikiran, dan berdasarkan arahan dari pimpinan P3, saya harus melewati beberapa proses ospek gitu ya. Ospek. Ini termasuk ospek. Ini termasuk ospek. Dan yang terakhir, hampir-hampir terakhir. Sudah hampir. Berlabuh. Jadi mau setengah. Ini sudah menuju lulus ya. Iya, iya. Amin. Pangapunten ya, lulus ya kira-kiranya. Kumlot. Insyaallah lulus. Kumlot. Nilainya berapa nih, Pak? Kumlot. Pokoknya Pak tertinggi, Pak. Insya Allah bisa lulus. Maka tadi kan ada 27.000 pesantren disebut. Akan lawatan berapa, Pak? Pasti kalau perintah Pak Kiai semuanya, ya tentunya semuanya saya kunjungi satu persatu. Ada 6 badan otonom juga ya, Banom yang saya harus di bawah P3 yang saya harus kunjungi, dan saya sudah beberapa sudah ada penjajakan GPK yang terakhir, tapi nanti ada beberapa juga yang ditugaskan oleh Ketua Umum. Harapannya mudah-mudahan ini bisa rampung dalam beberapa minggu ke depan. Ya, yang intinya salah satu cawapres terkuat di Pak Ganjar, Pak, rasanya gimana? Ya, saya sampaikan juga tentunya itu ranahnya ketua partai, tapi saya tentunya akan terus memberikan kontribusi berada di tengah-tengah masyarakat, karena saya baca-baca apa yang menjadi perjuangan adalah harus dekat dengan masyarakat, harus menyatu dengan masyarakat, dan menghadirkan proses menghadirkan solusi bagi masyarakat. Dan sekarang keinginan saya adalah ekonomi masyarakat ini harus kita angkat. Dari Nahdiyin, apa nangkani terkomen dengan Pak Sandi. Betul, saya berharap sekali Pak Sandi ini nanti akan bisa mendampingi Pak Ganjar. Itu harapan kami, Partai Persatuan Pembangunan. Ya, inilah justru pentingnya P3 harus masuk sana, karena punya misi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kami akan berada di mana-mana, dimanapun kami bisa. Cocok ya, Pak Sandi cocok. Politik amar ma'ruf nahi munkar sangat-sangat cocok sekali. Tadi sampean sedikit sudah bisa memberikan gambaran siapa Pak pribadi Pak Sandi ini. Ternyata ya, saya juga sempat agak kaget, religiusnya itu bisa juga bukan religius yang sembarangan.